Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Dusana-dusana orang Tiaman. Kali ini kebetulan saya melewati Balai Limau Purut, sebuah balai pakan kami. Kali ini saya kebetulan ingat di balai, dekat balai ini terdapat sebuah surau Sati namanya, dan alhamdulillah kita akan menuju ke Surau Sati ini dan mampir. Oh ya, ini sudah pasang marawa. Tampaknya Surau Sati ini akan menyelenggarakan acara Maulud Nabi, sebuah tradisi lama di daerah ini. Sahabat YouTube, jalannya dari Jalan Raya Pariaman Padang Alai, belum diaspal atau belum dicor, dan cuma ada jalan yang dikeraskan dengan batu-batu. Nah, itu di hadapan kita terdapat Surau Sati. Inilah yang Surau Sati itu. Oke, sahabat YouTube, kita akan segera cari tempat parkir dulu untuk mendekati surau ini. Surau ini termasuk populer. Oke, kita akan coba melihat ke dalam. Dalam kesempatan mampir di Surau Sati Limau Purut. Surau ini beberapa hari Jumat ya. Hari Jumat katanya akan menyelenggarakan acara Maulud Nabi. Tampaknya di beberapa lokasi di sisi surau ini tanpa ada persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan acara Maulud Nabi. Nah, kabarnya Maulud Nabinya diselenggarakan pada hari Jumat. Iya, hari Jumat acara Maulidnya, Mak. Ah ya. Nah, ini kata ibu ini, Mak kita, dia akan Surau Sati ini akan menyelenggarakan acara Maulud Nabi pada hari Jumat depan. Nah, jadi dalam kesempatan mampir ini, nah inilah surau tua yang disebut Surau Sati, terdapat di Limau Purut, Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Ini adalah merupakan beduk atau tabuh, tapi tetap dirawat, disimpan, walaupun kulitnya sudah tidak ada. Setiap maulud, acara maulud akan ada pembuatan lemang, dan ini juga terlihat ada susunan buluh yang akan digunakan untuk malamang. Pada saat ini, dan sudah dihias karena persiapan untuk acara maulud. Jadi hiasan-hiasannya sudah dipasang di surau ini. Nah, tentu seperti tradisi pada setiap maulud di surau-surau kita di Kabupaten Padang Pariaman ini selalu meriah. Dan biasanya sebagaimana terlihat tadi, sudah ada disiapkan buluh untuk membuat lamang. Nah,
Ini adalah suasana pada saat saya datang mampir singgah di Surosati ini. Nah, sudah ada hiasan-hiasannya sebagaimana tradisi, dan ini merupakan acara keagamaan, rasa silaturahmi bagi masyarakat kita, khususnya di daerah Limau Purui. Lingkungan dan sudah terlihat tadi yang dipasang di surau ini. Inilah suasana, dan sudah dibersihkan, sudah dipotong, sehingga penyambutan acara Maulud Nabi akan menjadi lebih terasa lebih sakral dan penuh acara kekeluargaan. Sahabat YouTube, inilah suasana yang ada di Surosati Limau Purui. Dan mudah-mudahan besok, pada hari Jumat besok, acara penyelenggaraannya ramai, dan tentu saja akan ada juga acara makan bajamba dilaksanakan di sini. Dan coba saya tanya kepada Bapak ini, apakah sebelum acara bajamba juga ada acara badiki dan basalawai. Oke, sahabat YouTube dan para dunsan arsana orang Piaman, kita akan lihat suasana persiapan diselenggarakannya Maulud Nabi di Surau Tua ini. Ini menunjukkan bahwa Surau Tua ini tetap terpelihara dan suasana beribadah keagamaannya masih tetap berlangsung dengan baik, termasuk juga tradisinya. Oke, ini adalah kita akan memasuki surau. Assalamualaikum. Ini dah cukup bersih, para sahabat, sudah dipasang tadi, dan langit-langitnya sudah dipenuhi dengan hiasan. Waduh, terasa suasana akan diselenggarakannya Maulud Nabi. Nanti inilah suasana yang dapat kita saksikan di atas Surosati. Ini lagi persiapan. Ini ada bikin spanduk. Jadi nanti masyarakat di Limau Purui ini akan mengantarkan jamba, dan di atas masjid ini akan diselenggarakan acara badiki, basalawai, dan nantinya juga makan jamba yang dihantar oleh masyarakat dan para jemaah surau ini. Inilah, karena sudah cuaca hujan, para sahabat YouTube dan dusan-dusan orang Pariaman, pada saat ini memang cuaca agak mendung, dan alhamdulillah inilah kunjungan saya ke Surau Sati Limau Purui. Jadi sahabat YouTube, para dusan-dusan orang Pariaman, alhamdulillah surau tua kita yang ada di Pariaman ini masih terjaga dengan baik. Dan ini bangunannya alhamdulillah tidak diganti dengan beton, tapi tetap dengan konstruksi dan berbahan kayu. Dan mudah-mudahan ini akan tetap dijaga oleh masyarakatnya dan para yang jemaah-jemaah yang ada di surau ini. Oke, sahabat YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh, sibuk.